Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan nak ulas, tapi aku nak bagi tahu sedikit, sedikitlah apa yang aku nampak, apa yang aku nilai kan. Berkaitan dengan isu Fatah Amin, sebab ramai sangat kawan-kawan aku yang bukan dalam industri yang aku ceburi ni, bukan dalam industri seni kreatif ataupun perfilman ataupun filmmaker, bukan. Ni kawan-kawan luar lah kan. Orang tekan-tekan aku, tanya aku, tapi aku bagi je satu jawapan yang aku cakap aku tak tahu. Memang aku tak ambil tahu, tak nak ambil tahu. Tapi dia orang cakap apa? Takkan kau tak tahu sebumbung dengan kau kan? Rakan industri, takkan tak tahu, tipu lah tak tahu. Sejujurnya isu rumah tangga orang ni aku tak nak ambil tahu, memang aku tak tahu. Dan benda tu aib kan, buat apa kita nak tahu hal rumah tangga orang kan, biar je lah orang. Cuma yang aku nak bagi tahu, aku kenal Fatah Amin, aku bukan kawan dia, aku just rakan kerja seindustri, anda aku pernah bekerja dengan dia beberapa kali juga. Aku tak tahu kat luar dia punya attitude dan perangai macam mana, tapi aku yakin apa yang kat tempat kerja itu yang dia bawa. Aku yakin Fatah ni kalau kat set, kat tempat kerja dia, kau tahu tak kalau setiap kali masuk waktu solat, dia orang pertama yang minta untuk nak solat. Yes, dia solat on time and then dia memang cukup waktu dia akan solat. Bagus tak? Bagus. Aku tak sebagus tu tau. Aku ni jahil. Bagus. And then dia seorang yang tak cakap banyak, cakap yang penting-penting je, pasal kerja je. Tak ada nak mengedik-gedik dengan perempuan mana-mana ke, tak ada. Dia memang fokus, committed betul. Dia commit betul-betul untuk satu-satu kerja tu, memang dia commit. Dia pula jenis yang cool and jenis yang steady. Tak suka bekerja dengan dia, dia betul-betul bersungguh-sungguh lah buat kerja. Dia tak suka bercakap pasal orang, tak suka masuk campur hal orang. Dan aku yakin juga benda-benda macam tu dia bawa kat luar, sama je kan, insyaAllah. Tapi Allah Alam lah, aku tak tahu. Tapi aku nak beritahu pasal dia lah kan. Apa yang media tulis tu aku tak percaya langsung. Biasalah media fitnah, biasa. Benda yang tengah panas ni media akan panaskan lagi. Hot, biasalah media, takkan tak tahu kan. Media ni dia nak create cerita yang tengah panas, biasa. Setakat fitnah tu bagi dia game dia lah, game. Tapi aku tak cakap mana-mana media, cuma kebanyakan aku tengok media kalau ada gosip-gosip tu lah, panas sekali. Headline dia pun memang panas. Biasalah tu kan, orang macam tak tahu pula media ni. Kalau korang dalam dunia hiburan, setakat kena fitnah tu biasalah kena gosip kan. Media buat keluar statement pasal korang tiba-tiba cini panas pula. Biasalah media, dia orang pun nak cari makan juga. Tapi yelah, jangan percaya media 100%. Yang si netizen pula nak percaya media 100%, lepas tu nak kecam-kecam dia, nak hukum dia, nak buat andaian yang bukan-bukan. Tak boleh macam tu. Korang tak kenal dia, tak duduk semenja dengan dia, korang tak tahu, tak payah cakap. Better tak payah bercakap lah kalau tak tahu. Korang bersubahat pun fitnah pula kan. Ui, fitnah ni jangan. Ui, dah besar fitnah. Dia macam ni lah, hanya jauh hari mengenal manikam. Setakat kau pernah jumpa dia, pernah tengok dia tu, kau tak tahu lagi dia macam mana kan. Kau tak boleh nak judge dia kan. Contohlah kau tengok dia belagak sial Fatah Amin ni, kau tak boleh nak judge dia. Kau kena kenal dia dulu macam mana. Macam tu. Hanya orang yang kenal, orang yang dalam industri, yang pernah bekerja dengan dia, kenal dia, tahulah dia macam mana. Cuma itu je aku boleh cakap. Aku nak cakap lebih-lebih tak reti juga. Sebab itu yang aku tahu, yang aku nilai. Sebab aku tak rapat dengan dia, aku tak berkawan dengan dia di dunia realiti dia. Aku just pernah bekerja dengan dia, tapi itu yang aku nampak. Dia seorang yang behave cool, steady. Cuma isu rumah tangga dia aku tak nak beritahu. Itu dia punya urusan lah, dan semoga dia memudahkan urusan dia lah, insyaAllah lah. Moga tidak berpanjangan kan, insyaAllah.
hal rumah tangga dia aku tak nak beritahu kan. Itu korang pun jangan masuk campur lah, merepek nak masuk campur hal rumah tangga orang. Buat apa, jaga rumah tangga sendiri dah lah kan. Doakan yang baik-baik je, insyaAllah apa-apa pun kita doakan Fatah Amin. Amin.